Perusahaan Listrik Negara PLN Unit Pelayanan Pelanggan UP Tilu Bandung nanda kontrak pembelian Renewable Energy Certificate atau REC jeung Berry Kalebaut Indonesia PT Papandayan Cocoa Industry minangka perusahaan produk kakao turta coklat anu kawentar di saampar dunia. Pabrik kakao Berry Kalebaut meuli REC di PLN anu nitih 100% tina pamakaian listrik saban bulana salila tahun mangsa kontrak. Perusahaan Listrik Negara PLN Unit Pelayanan Pelanggan UP Tilu Bandung jeung Berry Kalebaut Indonesia PT Papandayan Cocoa Industry minangka perusahaan produk kakao jeung coklat kawentar di saampar dunia nyorang ketak nanda kontrak pembelian Renewable Energy Certificate atau REC. Heta ketak nanda perjanjian jual beli REC teh dilakonan ku manajer PT PLN UP Tilu Bandung Majudin jeung direktur utama PT Papandayan Cocoa Industry Bernardus Dwi Sektiono dina kegiatan Jabar Smile Festival anu dikokolakeun sababaraha waktu katompernakeun. Pabrik kakao Berry Kalebaut meuli REC anu nitih 100% tina pamakaian listrik saban bulana salila sataun mangsa kontrak. Manajer PT PLN UP Tilu Bandung Majudin ngucap nuhun lantaran beuki rea pausahaan anu rukun gawe meuli REC PLN salasahijina Berry Kalebaut Indonesia. Eta hal teh sajalan jeung komitmen Indonesia lebah ngarojong transisi energi muru karbon netral 2060. Suatu kehormatan bagi kami dapat bekerja sama dengan perusahaan terkemuka yang hasil produksinya sangat berkualitas hingga diekspor ke beberapa negara. Hal ini merupakan kolaborasi yang memberi dampak positif tidak hanya pada PLN dan pelanggan industri saja, namun kepada pemerintah dan masyarakat. Layanan REC ini diperuntukkan bagi seluruh kalangan pelanggan, baik perseorangan atau rumah tangga, hingga korporat, pemerintahan, atau industri. Harapannya agar dapat mempercepat pencapaian target bauran energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025. Bagi industri khususnya, semoga industri di Indonesia semakin dapat bersaing dengan industri luar sehingga perekonomian Indonesia makin baik ke depannya. Sajroning kitu, Direktur Utama PT Papandayan Cocoa Industry Bernardus Dwi Sektiono nandeskeun, ketak nanda kontrak pembelian REC mangrupa kontribusi tina Berry Kalebaut Indonesia lebah ngurangan emisi karbon serta ngembang ke renewable energy di Indonesia. Kami dari PT Papandayan Cocoa Industries sebagai bagian dari Berry Kalebaut memiliki target untuk mencapai sustainable business growth dalam bidang koko dan coklat. Kami bekerja sama dengan PT PLN untuk sustainable renewable energy untuk mencapai energi yang lebih sustain dan menciptakan lingkungan yang bersih. Bersama PLN, kami akan menciptakan industri yang sustainable dan energi yang bersih untuk Indonesia. Tapi ka bulan Juli 2022, jumlah anu ngalanggan PLN UP Tilu Bandung anu rukun gawe meuli REC anu nitih duaan karereanana dina sektor industri. PLN miharep sektor sejena bakal saganjangna ngalanggan REC PLN pikeun ngahengkeutkeun target bauran energi anyar terbarukan di Indonesia anu nitih 23% dina taun 2025. Yuana Kurniawan, Bandung TV.